Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya di channel Sobirin Ganteng. Jadi kali ini saya akan menjelajahi alas. Ini saya bawa selada sedang berpetualang, guys, bersama tiga semprul. Ini di daerah mana, Bang? Ini, Bang. Kemurang. Di daerah Kemurang. Kita sekitar 1 jam atau 2 jam ini di sini. Curang. Ini, guys. Wah. Astagfirullah. Guys, ini airnya deras, airnya deras, guys. Deras banget, guys. Coba ini jarangnya berlumpur, guys. Jadi, Bang. Bang, bantuin gue, Bang. Jangan tepan. Ih. Ini susah, guys, naik. Oke, jangan lupa subscribe, karena kalau subscribe-nya banyak, kita akan bikin konten begini lagi, guys. Komen di kolom komentar ya. Keseruan saya mencari bung. Ini tepak banjir. Nih. Suasananya ngeri banget, guys. Oke, guys, kita mau turun, guys. Saya harus berhati-hati. Baca bismillah. Oke, guys, kita nabrang, guys. Bismillah. Astagfirullah. Yaelah, ekstrim banget, guys. Waduh. Buaya, guys. Ini kalau sendiri. Ini kalau kalian gimana, guys? Pergi ke sini, guys. Apakah berani atau tidak, guys? Ya, ngomong-ngomong, kita berada di alas, ya, di hutan. Oke, guys, kita masih mencari. Nih, kita berada di dalam hutan. Ini kok beli? Oh, kameranya. Guys, berada di hutan belantara, guys. Di ada penampakan pohon tumbang, guys. Ada yang berani enggak, guys, kayak gini, guys? Namo, Bang.
mau. Nih. Oh iya ya Bang ya, ada satu ya Bang. Guys. Guys, kecil ya guys, yang kecil. Biar mantap. Dapat Bang. Dapat lagi Bang. Ada lagi Bang. Kita konten kali ini kita ada di situ si Bolang guys. Cepet warang. Depan gua. Bolak ya. Ini bunga ke depan gua. Kuang. Kita cari lagi guys. Guys, kita masih mencari ya. Mencari kepastian. Wih, mantap kan guys. Jangan lupa di subscribe. Wih, serem banget guys. Serem. Nih, bagus guys. Dapat lagi Bang. Dapet lagi dah. Gua mau kena. Nih. Cek guys. Tuh. Cil. Susahnya nih Bang. Ada di tengah-tengah hutan. Cuma ada 3 orang. Ini kita ngikutin yang udah berpengalaman aja, guys. Baru pertama berapa kali Bang sini, Bang? Udah berapa kali ke sini? Udah lama. Udah lama. Katanya udah lama kita ke sini. Sendirian aja katanya, guys. Coba kalian bayangin sendirian di hujan belantara kayak gini guys. Masih sepi. Sendirian. Kalau gua sih gak berani guys. Ya kan. Kecuali kalau kalian subscribe channel ini, saya akan sendirian kesini guys. Oke. Kita masih mencari lagi. Kita masih mencari guys. Iya. Sorry, ini kameranya bergoyang karena gak pakai alat, kurangan alat. Hanya subscribe biar enak kalian nontonnya, biar saya bisa menghibur. Lelahnya ini guys, tapi demi konten nih, meskipun seram begini ya terobos aja lah.
bang. Dapat bang. Ada buku. Udang ngeram lagi. Ini guys, perbatasan. Lihat-lihat, ini ada di perbatasan guys. Perbatasan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu. Wih, katanya ya guys, kalau di perbatasan itu ada yang nungguin guys. Jadi kita harus sopan dalam tata bicara, guys. Tapi ini abang yang di depan ini apa? Di kamera ini yang baju hijau, dia sendirian aja di perbatasan ini, dia sendirian aja cari bung demi menafkahi keluarga. Jadi laki-laki tuh nggak enak ya, makanya kalian para perempuan jangan sering-sering nyakitin laki-laki coy. Teman-teman, ini guys, sampai di sini kita kembali lagi di itu nih guys, di itu ke tepi sungai kali. Mau nabrang dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ika bakana. Kakak. Ike berga. Guys. Katanya pas abang sendiri, bang yang baju itu, bang Ganggol yang pakai baju hijau, katanya tenggorokan. Jadi berhati-hati karena membawa barang yang sangat hebat, karena ini bawa HP. Berhati-hati guys, ini moneker. Oke, jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya juga bisa menghibur kalian melihat-lihat sarangnya. Wih, dalam banget. Gimana nih jurangnya? Jagoan ya. Secara pelik tuh. Oke guys, kita udah dulu ya. Kita akan cari lagi tempat. Ada berapa tempat bang? Satu lagi katanya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel saya. Biar bisa berkarya, bisa jalan-jalan lagi guys. Kita menelusuri hutan-hutan belantara. Ke ekstrim-ekstriman. Ekstrim banget. Jangan lupa subscribe dan like dan komen sebagus-bagusnya dan sekreatif mungkin. Kalau ada ide coba kasih tahu saya di kolom komentar. Kalau ada ide kita saya kemana gitu. Cari apa gitu. Karena tanpa ada kalian, dukungan kalian, ide-ide kreatif kalian, saya juga tidak bisa berkreatif. Tanpa ada dukungan dari teman-teman, saya tidak bisa apa-apa gitu guys. Ya, karena persahabatan itu baik, penting buat kehidupan dan di akhirat nanti. Oke, jangan lupa subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, jangan lupa subscribe, guys.